Ini liputan H-4. Jadi ini hari Kamis 28 April. Nah, ini kondisi di Dawan dari arah Jakarta. Meskipun sudah di kontraflow, tetap saja macet. Karena antusias masyarakat untuk mudik sangat luar biasa besar. Karena sudah 2 tahun tidak bisa mudik karena pandemi COVID. Sekarang cukup pemerintah membolehkan, kondisinya seperti ini. Ini di Bantal, Jakarta Cikampek, di dekat exit Kaligrip Cikampek. Nah, ini kondisi dari arah Jakarta. Kita lihat tuh, sangat macet. Nanti kita kesana. Begitu kondisinya, benar-benar stuck. Ini sudah posisinya di kontraflow, satu lajur lawan arah. Sungguh menakjubkan. Nanti kita lihat di jalan nasionalnya. Itu banyak di ujung sana yang keluar ke arah Pantura. Di depan itu untuk exit dan lurik Dawan, keluar ke kiri ke arah Dawan dan ke exit dan lurik untuk menuju ke jalan nasional. Ini di dalam tol total. Nah, ini kondisi jalur arterinya. Itu dari arah Jakarta. Terlihat sangat macet. Mungkin itu keluar dari Kerawang Timur. Ini di pertigaan Karya Wisata. Ini ada mengarah ke jalan nasional menyambungkan dengan interchange Kaligrip tadi. Nah, terlihat di lampu merahnya macet sekali. Ya, demikian liputannya. Setelah 2 tahun tidak mudik, ternyata mudik kali ini terpantau lebih meriah. Terima kasih.